Halo, selamat siang. Jumpa kembali dalam YouTube channel kami, yaitu Cahaya Timur Cell, yang membahas seputar review handphone and smartphone. Kali ini kita akan membahas yaitu Redmi 10S. Oke, kita langsung aja buka HP-nya supaya tahu apa-apa aja yang didapat dari Xiaomi Redmi Note 10S ini. Berikut ini adalah kelengkapan yang didapat dari Xiaomi Redmi Note 10S ini. Kelengkapan yang didapat dari Redmi Note 10S ini ialah charger dan USB, serta kita dapat juga yaitu buku panduan serta kartu garansi. Terus kita juga dapat silikon dari Xiaomi dan juga anti goresnya yang sudah terpasang di HP tersebut. Selanjutnya kita akan membahas spesifikasi dari Xiaomi Note 10S ini. Fitur-fitur apa aja yang didapat dari Redmi Note 10S ini? Kita mulai dari layarnya terlebih dahulu. Untuk layarnya sudah Super AMOLED Dot Display, yaitu dengan resolusi 2400x1080x409 ppi, serta dengan rentang layar yaitu 6.43 inci. Lanjut pada bagian kamera depannya. Untuk kamera depannya udah 13 megapiksel. Dan fitur fotografi kamera depannya sudah mode beruntun buat pengaturan waktu, AI Beauty, mode portrait AI dengan bokeh dan kontrol kedalaman. Fitur video kamera depannya udah time lapse dan perekaman video depan udah 1080 pixel dan 7080p. Pada bagian sampingnya kita mendapatkan fitur keamanan yaitu sensor sidik jari yang terhubung langsung dengan tombol power tersebut. Dan juga kita mendapatkan fitur yaitu buka kunci dengan menggunakan wajah kita. Lanjut pada bagian bawahnya, Xiaomi ini sudah mengusung daya cepat 33 watt yang siap dalam sekejap. Memungkinkan Anda mengisi daya baterai 5000 mAh hingga 54% untuk penggunaan sepanjang hari. Di sampingnya, untuk Note 10S ini sudah mengusung speaker stereo. Yang kita tahu yaitu speaker stereo rentang suaranya lebih luas dan lebih tinggi. Di Redmi Note 10S ini mereka tetap mempertahankan jack 3.5-nya untuk kita bisa mendengarkan musik lewat headset. Pada bagian kamera belakang Note 10S ini sudah menggunakan 64 megapiksel quad kamera. Redmi Note 10S ini hadir dengan kamera quad yang siap digunakan untuk memotret momen terbaik sepanjang hari Anda. Bidik apa saja dengan mudah, mulai dari pemandangan yang jauh hingga gambar close up yang detail. Untuk kamera utamanya yaitu 64 megapiksel dan untuk kamera ultra wide angle-nya 8 megapiksel dan kamera mikronya 2 megapiksel serta sensor depth 2 megapiksel. Di Note 10S ini juga tetap menggunakan slot kartu 2 dan slot kartu memori yang memungkinkan Anda untuk menyimpan musik dan video di kartu memori tersebut. Untuk prosesornya sendiri, Redmi Note 10S ini mengusung MediaTek Helio G95 yang memastikan siap mendampingi petualang Anda untuk bermain game. Dan dengan baterai 5000 mAh ini, Anda bakal puas bermain game seharian. Redmi Note 10S ini juga layarnya dirancang untuk kenyamanan mata kita ketika kita menonton YouTube seharian atau film-film di platform. Mata kita tidak cepat sakit karena dirancang untuk kenyamanan mata kita dengan mode baca 3.0 seperti membaca buku. Sekian review Note 10S nya dari kami, Cahaya Timur Cell. Lebih kurang kami mohon maaf. Stay tune di YouTube channel kami untuk seputar review handphonenya. Dan nyalakan loncengnya serta share and like-nya. Terima kasih, selamat siang.